Bar. Ya, ini aku. Guru. Hati-hati dengan cepatnya. Kita ketemu lagi, Lampir. Kau ambil anak itu. Mari sini. Aku hajar lagi kau, Lampir. Dan aku akan memancing dia keluar. Lampir, mana Farida? Ada. Farida ada padaku. Aku sembunyikan dia di tempat yang aman. Sekarang berikan anak itu padaku. Nanti aku berikan Farida padamu. Bukankah ini adil? Tidak. Anak ini tidak berdosa. Aku akan menyelamatkannya dari ancaman ilmu iblismu, Lampir. Dia akan aku kitan, sehingga darah yang keluar akan mensucikannya. Dan pancawala yang ada di dalam darahnya akan hilang. Sembara, temanku. Yang kecil itu, bocah pancawala saja. Apa? Kawanku, maksudku kawanku. Kalian berdua harus mati di tanganku. Kau harus mati lebih dahulu, Lampir. Kau benar-benar berotak kalau kondang. Aku bunuh kalian berdua. Aku bunuh kalian berdua. Hah? Bunuh? Nih. Abang. Minggir sini. Sandi untuk mencari Mayang Sari. Sabar saja. Kita tunggu berita dari orang-orangku. Lantas apakah sudah ada berita dari Tuan Kapiten Cornelis Kanceng? Belum. Tetapi yang penting tugas kita adalah menghancurkan setiap pasukan yang akan menyerbu Batavia. Sementara ini,
Pasukan yang akan menyerang Batavia adalah pasukan dari Tegal. Sebab itu, kita harus mencegatnya di tempat yang baik untuk menghancurkannya. Siapa pemimpinnya, Kanjeng? Menurut laporan Telik Sandi, pemimpinnya Elang Suwana dari perguruan Kiai Ageng Sebayu. Kiai Ageng Sebayu? Mudah-mudahan dia datang. Dia bagianku. Andika kenal? Kenapa tidak? Dia kiai dari Dukuh Kalisoka. Dia kiai yang mengharamkan santri-santrinya bekerja pada kompeni. Aku yang akan menghadapi Kiai Ageng Sebayu. Ingat itu, Kanjeng. Masuk. Ini anak kok tidur di sini? Mengganggu. Biar aku pindahkan. Jangan. Malam ini biar Sania tidur denganku. Baik kalau begitu. Apa? Besok tolong antarkan aku kepada Bapak Kiai... Siapa namanya? Orang-orang menyebutnya Kiai Gojali. Kiai Gojali? Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Antarkan aku ke rumahnya. Kakang Aji? Mana kini? Sudah selesai masaknya? Sudah. Maaf, saya mengganggu. Tidak. Lagi pula Kakang sudah selesai kok. Kakang Aji? Apa? Ada yang mau dibicarakan dengan Kakang? Ayo, kita duduk di situ. Kakang Aji? Iya? Katanya Kakang... Katanya bagaimana? Katanya Kakang mau pergi. Iya. Pergi perang membela negara. Apakah dalam perang Kakang perlu pembantu? Maksudmu? Barangkali perlu orang untuk menyimpan senjata, mencuci pakaian, atau tukang pijit jika Kakang lelah. Atau merawat Kakang jika Kakang sakit. Apa mana kini mau? Mau, Kakang. Saya akan mengabdi kepada Kakang. Akan saya serahkan jiwa raga pada Kakang. Perang tidak sebagaimana di rumah Madakini. Di saat perang, rambut kumal, badan berbau karena tidak pernah memikirkan mandi, yang dipikirkan hanya satu, cara memperoleh kemenangan. Tidak pernah memikirkan orang-orang yang ditinggalkan di rumah. Terkadang, ketika kita menghadapi kondisi genting dan berbahaya, di sanalah rasa cinta dan takut berbaur menjadi satu. Ingat pada semua orang yang aku kenal. Dan mungkin jika aku tewas, akan aku tinggalkan semuanya. Jangan tinggalkan aku, Kakang. Aku sangat mencintai Kakang. Lihat, Kakang. Lindu aja sudah bertemu dengan jodohnya. Mandakini memang pantas untuknya. Ampun, anak muda. Balikan kedua kakiku. Kau harus berterima kasih padaku. Karena aku hanya mengambil kakimu, bukan kepalamu. Ampun, aku taubat, anak muda. Tolong kembalikan kedua kakiku, anak muda. Majikan. Iya, majikan. Majikan Doro. Sudahlah, Sir. Kasihan dia. Ampun, ampun. Aku tidak berani lagi mengganggu majikan Doro. Mana juragannya? Ampun, majikan Doro juragan. Sudah, biar aku yang bicara. Hei, si Ompong. Aku karena gondang, bukan Ompong. Aku tahu kamu si Ompong. Jangan dilap. Jawab yang tegas. Apa betul kami takut pada kamu? Takluk gitu. Pertanyaanmu itu, Sir. Kau takluk pada kami? Benar, majikan Doro Juragan. Apa buktinya? Aku akan mengabdi kepada majikan Doro Juragan, sekiranya diperlukan. Aku pasti datang. Janji ya? Iya. Bagaimana cara memanggilmu? Nanti aku akan ajarkan mantranya. Awas kalau bohong, tak rontoki gigi kamu. Benar. Kenapa tidak kabur saja kalau kau tidak sanggup? Sekarang kau mau saja dijadikan budak oleh pemuda itu. Aku bisa celaka kalau pemuda itu dapat membantu seperti kala gondang.
Aku harus mencari Farida. Hanya Farida yang dapat aku jadikan sebagai tameng untuk menghadapi Sembara. Sembara hanya bisa dilemahkan dengan Farida. Aku akan buat Sembara tunduk padaku. Kakang. Terimalah timbang ini. Timbang ini Kakang gunakan sewaktu menolong kamu. Simpanlah. Semoga bisa menjadi penawar manakala kamu rindu kepada Kakang. Terima kasih, Kakang. Tunjukkan sandi pralayamu. Tidak bisa. Tidak bisa, Majikan Doro Juragan. Tidak bisa. Itu adalah nyawaku. Terserah. Kau kubiarkan hidup tanpa kedua kakimu. Sehingga apabila musuhmu datang, kau tidak akan berdaya apa-apa. Atau kau buka sandi pralayamu itu kepadaku, dan kau menjadi abdiku. Lebih baik aku mati saja daripada membuka sandi pralayaku. Baik, kalau itu maumu. Ampun, tobat. Ampun, ampun. Kayaknya aku sudah lama tidak menyunati orang. Baiklah, baik. Akan aku berikan Majikan Doro Juragan. Tapi siapa yang mau menerimanya? Aku saja. Cepat berikan. Katakanlah. Jongkok. Hei, Pong. Kamu itu takluk pada kami berdua. Nyembah saja pakai dicicil. Semilik ini. Maaf, Majikan Doro Juragan. Lain kali tidak boleh salah. Nah, begitu. Apa yang bisa aku bantu, Majikan Doro Juragan? Aku sedang mencari calon istriku yang bernama Farida. Beritahu aku jika kau menemukannya. Bukan hanya memberitahu saja, tapi aku akan menghadapkannya kepada Majikan Doro Juragan. Dan aku akan serahkan tanda baktiku kepada Majikan Doro Juragan. Terima kasih. Dan ingat pesanku. Jangan kau bermimpi menjadi orang paling sakti sejagat raya. Kutuk Tuhan akan menimpamu. Sebab kau akan dicap sebagai orang paling takabur oleh Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Saya mengerti, Majikan Doro Juragan. Pergilah ke tempat Kiai Jabat. Bergurulah ilmu kebenaran di sana. Sehingga engkau akan menjadi orang yang mengerti Sangkan Baraneng Dumadi. Orang yang memahami dari mana kau datang, untuk apa kau hidup, dan apa tujuanmu. Temuilah Panglima Kumbang di wilayah Siluman Harimau. Dan katakan bahwa aku minta tolong padanya untuk mengantarkanmu ke tempat Kiai Jabat. Baik, Majikan Doro Juragan.
Mana makanannya? Katanya mau minta sama Kalagondang. Kalau Kalagondang mendapatkan makanan, dia pasti memperolehnya dari mencuri. Kau mau makanan dari hasil curian? Amit-amit. Tapi kalau lapar, boleh juga. Si Meleketi. Ayah. Shh, jangan bicara keras. Kenapa? Ada manusia. Kamu mau, kalau kamu suka, ayah akan berikan dia untukmu. Ayah sungguh-sungguh? Sungguh. Mau ya? Ayah saksikan sendiri kesaktiannya yang luar biasa. Ayah sangat menginginkan dia sebagai menantu. Karena sifat belas kasihannya, dia benar-benar mempunyai sifat yang baik. Dia memaafkan orang yang hendak membunuhnya. Siapa calon suamiku itu? Ayah belum tahu. Mari kita tanyakan padanya. Tapi kita harus berganti rupa dulu. Supaya dia tidak curiga. Kita beralih rupa seperti orang yang sedang tersesat. Bagaimana? Setuju? Setuju ya. Masa mau bawa beginian ya? Seperti petani mau ke sawah. Tenang saja. Serahkan semua pada ayah. Oh ya. Kemana aku harus mencari Farida? Pasu Benggala aku tidak sanggup menunjukkan di mana Farida berada. Berarti, gadis itu berada di tempat lingkungan orang-orang sakti. Tapi siapakah orang-orang sakti itu? Mungkin Kiai Japan. Tapi rasanya tidak mungkin. Kenapa aku tidak tanyakan saja kepada Gusti Roro Kidul? Aku harus menemuinya. Sembah hamba Gusti Ratu. Ada apa, Lampir? Apa perlunya memanggilku? Mohon petunjuk, di mana Farida berada, Gusti Ratu? Lampir, aku nasihatkan kepadamu. Farida berada di tempat yang aman dan baik. Jangan kau ganggu. Nanti akan menyulitkan kau sendiri. Hamba tidak akan puas, Gusti Ratu, sebelum memusnahkan seluruh keturunan Kiai Ageng Prayogo. Lampir, dengarkanlah nasihatku. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Rasa dengki dan dendam akan membakar dirimu sendiri. Sampai di sini saja. Biarkan semua keturunan Kiai Ageng Prayogo hidup tentram. Tidak, Gusti Ratu. Kau sudah terlalu tua untuk ukuran makhluk Tuhan. Sebentar lagi dunia ini akan kiamat. Kau masih ada kesempatan untuk bertobat. Tidak, Gusti Ratu. Kau tetap ingin melenyapkan keturunan Kiai Ageng Prayogo? Benar. Meskipun kau harus membayar mahal dan akan menyesal di kemudian hari? Aku tidak peduli. Yang penting hatiku puas. Baiklah kalau hatimu sudah bulat begitu. Farida berada di Kayangan, di negeri Siluman, wilayah Selo Angin. Terima kasih atas petunjuknya, Gusti Ratu. Datu Rangga Sanga alias Barunga yang melindungi Farida. Aku harus bisa memasuki wilayahnya. Apapun resikonya yang harus aku tanggung. Kisana! Kisana! Tunggu, Kisana! Kisana, tunggu! Tolong, Kisana! Antik Sembara. Waspada, Sir. Tolong, nak. Kami tersesat.
Tadi ada anak kijang makan tanaman bapak. Anak kijang yang jinak? Benar. Anak kijang yang jinak. Putriku ini minta ditangkapkan. Kami berdua mengejarnya. Lalu ketangkap? Hampir tertangkap. Tapi lepas lagi. Iya, lepas lagi. Berkali-kali hampir tertangkap. Kami kejar terus hingga sampai kemari. Sewaktu kami hendak pulang, baru kami sadar kalau kami telah tersesat. Kami tidak tahu jalan pulang. Kisana, bolehkah... Namaku Sembara, dan ini Basir. Tolong sampaikan salamku kepada Panglima Kumbang dan seluruh warga hutan Larangan Purwa. Jin, Jalma Hijat Nur Muhammad. Ayo, Sir. Harus menolongnya. Tidak takut memedi. Wah, mana ada siang-siang begini memedi. Makanya, Sir, harus sering puasa. Sholatnya yang rajin. Jangan suka ngeres pikiran. Dan kalau ngomong, hanya yang baik saja. Nanti Allah akan memberimu kelebihan. Kelebihan apa? Ini perutku sudah lebih. Bisa membedakan mana yang memedi dan mana yang bukan. Sembara. Kenapa? Katanya tidak takut memedi. Bukan memedi, harimau. Tunggu. Tenang, Sir. Baca saja. La haula wala quwata illa billah sampai kita keluar dari hutan ini. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah ilalil adzim. Guru? Belum ketemu juga yang kau cari, Mardian. Belum, Guru. Tapi aku pernah menjumpai seorang gadis cantik yang menggoda dengan anak panahnya. Dialah Rinata yang aku maksud. Anaknya Datu Jampak. Tapi sekarang aku sedang mencarinya, Guru. Tapi saya tidak tahu dia lari kemana. Sampai sekarang, saya tidak pernah menjumpainya. Sampai kapanpun, kau tidak akan bisa menemuinya. Sebelum kau memiliki ilmu yang bisa menembus alam siluman. Rinata dan ayahnya adalah makhluk siluman harimau. Ajarilah aku ilmu itu, Guru. Baik, dengan satu syarat. Apa yang harus kulakukan? Bantu aku mendapatkan Farida. Apa Guru sudah tahu di mana sekarang Farida berada? Ya, dia berada di Kayang Sari. Aku inginkan dia taat padamu dan mengikutimu. Ah, mana mungkin, Guru. Dia sangat benci kepada aku. Bukankah dulu pernah kau lakukan? Kau bawa kemana-mana Farida dalam bentukmu sebagai Sembara. Jadi, Guru ingin jadikan aku sebagai Sembara lagi? Sudah pasti. Itu satu-satunya jalan termudah untuk menarik Farida keluar dari Kayang Sari. Tapi kau harus mempelajari ilmu yang bisa menembus alam gaib. Siap, Guru. Coba kamu lihat, di sekitarmu ada apa? Aku melihat lima makhluk halus, Guru. Bagus. Berarti tirakatmu tidak sia-sia. Dan mantra yang setiap hari kau baca ada hasilnya. Sekarang giliranku untuk merubahmu menjadi Sembara. Takluk padamu. Tapi ingat, Mardian, jangan mencurigakan. Dan jangan berbuat konyol terhadap gadis cantik. Karena Sembara tidak mata keranjang. Baik, Guru. Semalam Kiai kemari. Tapi Nyai sudah tidur. Kenapa saya tidak dibangunkan? Kiai melarang. Tapi Kiai sudah memeriksa penyakit Nyai. Apa katanya? Penyakit Nyai bukan penyakit sembarangan. Tidak ada tabib yang sanggup menyembuhkan penyakit Nyai secara sempurna. Kecuali Nyai sendiri. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya Nyai datang sendiri menemui Kiai. Saya belum bisa berjalan. Kiai memberikan ini untuk Nyai. Diminum berturut-turut selama 3 hari. Insya Allah di hari yang 3, Nyai sudah bisa berjalan. Saya bisa berjalan lagi? Syukurlah, syukur. Senang sekali, Bi. Iya, senang. Sania juga senang. Apalagi Bapak. Sebab Bapak kan yang menolong Bibi. Pasti akan lebih senang lagi melihat Bibi bisa berjalan.
Dia lebih senang lagi melihat aku berjalan. Inikah yang dinamakan kebahagiaan sejati? Merasa senang karena telah berbuat baik. Merasa bahagia karena menolong. Kenapa aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini? Akan kubuat kau menyembah padaku, Sembara. Pasukan Lusari? Pasukan Lusari? Dan kau anggota pasukan Tumenggung Adipati Sukatma, pemberontak yang menentang Sultan Agung. Kalau kau masih dendam dan ingin menuntaskan permusuhan di antara kita, lakukan. Bunuhlah aku. Aku pasrah, sebab aku sudah tidak berdaya. Agamaku mengajarkan bahwa dendam itu dosa dan harus mengampuni musuh yang sudah tidak berdaya. Sekarang pulanglah. Minumlah obat itu secara teratur. Selepas subuh dan menjelang maghrib, masing-masing 3 butir. Istirahatlah dengan tenang, supaya cepat sembuh. Ampun, aku bersalah. Ampun. Iya, Sania. Kelihatannya Nyai masih pucat. Kalau masih belum sehat, istirahat saja di kamar. Tadi malam, mimpi apa sampai berteriak-teriak begitu? Itulah yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Semuanya saya rasakan terjadi secara kebetulan. Atau memang ada unsur kesengajaan? Maksudnya, saya merasa dipojokkan. Atau Bapak sengaja memojokkan saya agar saya bisa bercermin kepada perjalanan hidup saya selama ini yang Bapak anggap salah? Yang mengobati saya adalah musuh saya. Sehingga saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Mimpi yang menggiring saya menjadi orang yang bersalah dan tidak bisa keluar dari keterpojokan. Bapak jangan merasa bersalah. Saya tidak marah ataupun menyesal. Justru sebaliknya. Semua yang telah Bapak lakukan terhadap diri saya merupakan hikmah yang tiada tara bagi saya. Maafkan saya, Nyai. Memang semuanya saya yang mengatur. Sejak semula, saya memang curiga kepada Nyai. Dari cara Nyai berpakaian, tidak sama dengan perempuan biasa. Lalu, ada sebuah pedang dan sebuah pisau tergeletak dekat tubuh Nyai. Kemudian, ada sebuah kantong yang berisi paku-paku kecil yang kelihatannya mengandung racun. Maka saya secepatnya melaporkan kepada Kiai Gojali, kepala pasukan Losari, yang berperang di tempat Nyai ditemukan. Hebat sekali dia. Padahal, dadanya terbelah ditembus pedang saya. Dan dia roboh. Tapi begitu cepatnya dia sembuh. Tidak ada bekasnya sama sekali. Sementara saya, sampai hari ini masih begini. Semoga pertemuan Nyai dengan Kiai Gojali akan merubah pendirian Nyai. Wah. Bibi Mayang Sari yang masak, Pak. Wah, enak sekali. Kalau begini setiap hari, saya lah laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Nanti pada saatnya,
akan datang seorang wanita yang akan membahagiakan Bapak. Alhamdulillah, Nyai. Anak Nyai tidak akan diincar oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam lagi. Dia telah kita sucikan. Didiklah baik-baik. Anak Nyai ini cukup cerdas. Terima kasih, Den. Kalau Nyai tidak keberatan, si yatim ini biar kami yang asuh. Kami didik di Katumenggungan. Di sana banyak orang-orang pintar. Terima kasih, Kanjeng. Sama sekali tidak keberatan. Bawa dia dan didik dia. Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan Kanjeng. Terima kasih, Sembara. Wabah telah lenyap dari wilayah kami. Semuanya berkat pertolongan Andika. Loh, kalau begitu saya tidak dihitung ya? Maaf, kamu juga termasuk, Sir. Semuanya juga berkat pertolonganmu, Sir. Iya, sejak kecil aku memang suka menolong orang, Kanjeng. Makanya saya banyak berkah. Banyak orang yang memberikan makanan pada saya. Makanan apa yang sudah disiapkan, Nyai? Oh, banyak. Banyak di sana, silakan. Ayo, Sembara, kita makan sama-sama. Tidak, Sir, saya bareng Kanjeng Tumenggung. Sungguh, aku sudah sangat rindu ingin bertemu dengan kekasihku. Katanya kau ingin mengenalkan dia pada aku. Kalau aku kenalkan, kau tidak akan tertarik padanya, kan? Aku kan sudah punya kekasih. Tapi kekasihku sangat tampan sekali. Aku takut nanti hatimu tertawan. Tidak mungkin. Aku tidak akan mengkhianati kekasihku sendiri. Janji? Janji. Aku berjanji tidak akan jatuh cinta pada seorang pemuda yang bernama si tampan pengembara. Aku berjanji untuk tidak jatuh cinta pada seorang pemuda yang bernama siapa? Sebutkan kekasihmu. Bara. Panggilannya pun sama dengan si tampan pengembaraku. Aku ingin bersanding dengan si tampan pengembaraku. Iya, aku pun ingin bersanding dengan Baraku. Ayah, nama pemuda itu Sembara. Iya, ayah tahu. Aku harus memiliki pemuda itu, ayah. Aku sangat mencintainya. Begitu singkatnya kau jatuh cinta, anakku. Dia kenal Paman Panglima Kumbang, dan dia tahu asal Alif dan Raja Kun Fayakun. Hanya orang sakti saja yang bisa kenal Paman Panglima Kumbang dan semua sandi bangsa kita. Dia orang hebat, ayah. Salahkah jika aku mencintainya? Tidak. Tidak salah. Dia memang sakti. Karena kesaktiannya itu, ayah jadi ragu. Apakah kau bisa bersanding di sisinya? Kenapa? Kenapa ragu? Ayah khawatir Sembara menolak cintamu. Bukankah ayah sesepuh yang sakti dan pandai? Ayah lebih sakti daripada Paman Panglima Kumbang. Ayah sesepuh yang terkenal dan paling ditakuti. Ayah akan berusaha agar Sembara bisa menjadi suamimu, nak. Aku tidak akan pernah kawin jika tidak dengan Sembara. Sungguh, ayah. Aku hanya menginginkan dia. Harus. Sembah cucu, kakek. Wajahmu ceria sekali, Rini. Ada apa? Kakek, Rini sudah besar, kan? Sudah dewasa. Pertanyaanmu aneh. Apa maksudmu? Rindi, sekarang sudah mempunyai kekasih. Calon suami, kek. Kakek tidak marah, kan? Kenapa mesti marah? Kakek bahkan merasa senang. Kalau Rindi benar-benar mencintainya, dan dia pun mencintaimu. Kakek mau membela Rindi. Kenapa? Soalnya kekasih Rindi itu sangat sakti sekali, kek. Biasanya pemuda yang pintar dan sakti itu suka menjadi rebutan para guru padepokan yang mempunyai anak gadis. Jangan khawatir, ini nyawa kakek sebagai taruhannya. Kalau sekiranya ada orang yang ingin ikut campur merebut kekasih cucuku, tidak usah khawatir, kakek ada di belakang. Windu Aji tampaknya mencintaimu. Dari mana kau tahu kalau Kang Aji mencintaiku? Aku tahu dia mencintaimu. Aku bisa melihat dari sorot matanya. Siang malam, aku memang memimpikan jadi istrinya. Kau sudah lama mengenal Kakang Lindu Aji? Selama dalam perjalanan saja. Pernahkah dia dekat dengan gadis lain? Sepertinya dia memang belum pernah menjalin hubungan dengan gadis.
Aku belum pernah melihatnya berbicara akrab selain dengan kamu. Benar demikian? Benar. Kenapa kamu bersedih? Tidak, aku hanya tak bisa menahan rasa bahagiaku. Di mana kamu pertama kali bertemu dengan Nindu Aji? Di suatu hajatan seorang bupati. Waktu itu aku sedang menari. Jangan kurang ajar, Raden. Kalau mau menari, menarilah yang sopan. Lepaskan. Sebutkan namamu supaya bangkaimu dikenal orang waktu dikubur. Lindu Aji. Terima kasih, Raden. Tontonan bisa menjadi arena laga. Itu sudah biasa. Para pendekar, satria, jawara sengaja datang hanya untuk mengadu kedikjayaannya. Mereka sengaja datang dari jauh hanya untuk mempertontonkan ilmunya kepada orang banyak. Apa maksudnya, Neng? Kondang nama. Mereka bangga namanya banyak dipuji orang. Ada tidak ya di antara gadis-gadis itu yang bernama Farida? Pantasnya gadis yang berkulit kuning langsat itu. Sebaiknya aku dengarkan pembicaraan mereka. Lantas? Lantas apanya? Apa pertemuan kamu dengan Nindu Aji hanya segitu? Tidak ada kelanjutannya? Ada. Pertemuan pertama dan yang terakhir. Maksudmu? Nindu Aji datang menemuiku ketika aku diganggu lagi oleh Raden Haiku. Sejak saat itu, aku tak pernah bertemu lagi dengan Lindu Aji. Oh, begitu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, aku menunggu dan menunggu. Tapi Lindu Aji tak pernah muncul lagi, seperti raib ditelan bumi. Hingga akhirnya Tuhan mengabulkan permohonanku. Aku bertemu kembali dengan Lindu Aji, di sini. Tentunya sekarang kamu sudah tidak menderita lagi. Memendam kerinduan yang berkepanjangan, sebab sudah terobati dengan bertemu orang yang sangat kamu cintai. Ya, sekarang aku bahagia, sangat bahagia. Mana yang bernama Farida? Kalau begini terus, aku bisa salah tangkap. Ada apa kalau Gondang mengintip gadis-gadis itu? Apa di antara gadis itu ada yang disenanginya? Pasti ada yang sedang dicarinya. Aku harus tahu sedang mencari siapa dia. Kalau Gondang, sedang apa kau di situ? Farida. Mana yang bernama Farida? Aku harus mendapatkan Farida. Kurang aja. Dia mencari Farida. Tapi untuk apa dia mencari Farida? Pasti disuruh Sembara. Pasti. Tidak salah lagi. Ada apa, Guru? Sepertinya ada sesuatu yang membuat Guru gelisah. Kalau Gondang sedang mencari Farida, berarti kita tidak boleh lengah, Mardian. Kita harus bisa mendapatkan Farida lebih dulu. Apakah kita serbu saja Kayang Sari dan kita rebut Farida dari mereka, Guru? Tidak. Itu hanya akan mengundang Kalau Gondang untuk mengejarku. Kita ambil Farida diam-diam. Kamu beruntung, Mandakini. Nindu Aji itu adalah seorang senopati, petinggi kerajaan Mataram. Kalau kamu jadi istrinya, kamu akan menjadi wanita bangsawan. Aku tidak melihat itu. Aku hanya ingin Nindu Aji, apapun dia adanya. Sungguh tulus cintamu, Mandakini. Aku ikut mendoakan semoga kau berjodoh dengan Lindu Aji. Sejak tadi bicara terus, tapi hanya Mandakini saja yang disebut-sebut. Lalu Faridanya mana? Aku harus tanya sendiri pada mereka. Tapi bagaimana caranya? Ha 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 ha.
gadis-gadis cantik. Saya mau numpang nanya. Nenek siapa? Aku Kalagondang. Namanya aneh ya. Baru kali ini ada perempuan bernama Kalagondang. Heran ya. Namaku Nenek Gondang. Suamiku bernama Kalagondang. Tolong coba angkat tangan. Siapa di antara kalian yang bernama Farida? Farida? Memang di antara kita ada yang bernama Farida? Nenek mencari siapa? Farida. Kau yang bernama Farida? Bukan, aku Prihatini. Ini Mandakini, Ati, Sumi, dan Jumini. Loh, kalau begitu mana yang bernama Farida? Nenek sudah tahu orang yang bernama Farida? Belum. Bagaimana nenek ini mencari orang yang belum nenek kenal? Oh, iya, iya. Kalagondang, Kalagondang. Belum kenal Farida tapi sudah mencari Farida. Berarti kita tidak usah khawatir dengan Kalagondang, Guru. Kita harus tetap bertindak cepat. Sekarang juga kita cari Farida. Kamu kan seorang sinden dan juga ronggeng. Seharusnya menyewa pendekar atau jawara untuk menjaga kamu dari ancaman bahaya. Kamu kan sering bepergian jauh. Atau sekalian saja belajar silat untuk membela diri. Aku ingin sekali belajar silat. Supaya kalau ada laki-laki yang kurang ajar, saat aku lagi manggung, bisa aku hajar sampai kapok. Aku bisa silat? Mau ku ajari? Mau, mau sekali. Tapi aku minta imbalan. Boleh, aku mau bayar berapapun tidak pakai uang. Lalu, aku ingin bisa menari seperti kamu. Gampang, nanti aku ajari kamu menari. Kalau begitu pagi kita latihan silat, sore kita latihan menari. Setuju? Setuju. Sini, Pak. Lihat, putri kita ada kemajuan. Ia sekarang mau belajar menari. Bagus itu. Mudah-mudahan kepandaian barunya akan mengembalikan kesadarannya. Adik Panglima. Ada apa, Kakak? Sepertinya ada kepentingan denganku. Ya. Bahkan sangat penting sekali. Tentang apa? Mengenai keponakan Bu Sirenata ini. Rupanya ia sedang jatuh cinta dan ingin segera melangsungkan pernikahan. Apa sulitnya untuk anak gadis secantik Rinata? Banyak pemuda yang mau. Kau tinggal pilih mau yang mana, Rinata. Aku sudah punya pilihan, Paman. Siapa pemuda yang beruntung itu, Rinata? Sembara. Apa? Sembara? Apa aku tidak salah dengar? Tidak, Paman. Aku mencintai Sembara. Apakah kau mengenalnya? Mungkin Sembara yang lain. Dia titip salam untuk Paman. Dia selalu bersama Basir. Temannya yang gendut itu. Apa Paman masih ragu kalau kami berdua pernah bertemu dengannya? Dia mempunyai senjata sakti berupa cemeti. Musuhnya Mak Lampir dan Kalagondang. Adik masih belum percaya? Percaya. Percaya. Tapi apakah Kakang tidak salah pilih? Dia bangsa manusia. Perkawinan ini melanggar kodrat dan akan berdampak sangat buruk.
Yang terpenting bagiku adalah kebahagiaan putraku. Adik Panglima setuju atau tidak? Sebab persetujuan Adik Panglima akan dibawa ke majelis adat untuk bisa dirundingkan bersama. Tapi aku tidak bisa menjawab sekarang, Kang. Berilah aku kesempatan. Sebab aku perlu bicara juga dengan pihak kedua. Sembara maksud adik? Iya. Silakan. Aku tunggu tanggapanmu secepatnya. Sampaikan salamku untuk Kakang Sembara, Paman. Eh, Kisana. Ketemu lagi kita. Sedang apa? Mencari warung? Tidak. Saya sengaja menemui kalian berdua. Seperti ada yang penting, Panglima. Benar. Aku ingin bertanya pada pangeran. Tentang apa? Datuk Jampak dan putrinya Rinata. Siapa mereka? Pangeran tidak mengenal mereka? Rasanya belum pernah. Seorang bapak dan putrinya dari golongan bangsaku. Katanya mereka mengenal pangeran. Oh, itu. Itu Sir, petani dan anaknya yang tersesat di hutan. Oh, iya. Yang di tengah hutan itu kan? Tapi yang mana sih, Sembara? Aku kok lupa ya? Kau ini? Itu loh, Sir. Gadis cantik dan ayahnya yang tersesat di tengah hutan, yang sedang mengejar anak kijang. Oh, iya. Ingat saya sekarang. Biyo. Memang cantik gadis itu. Apa dia tetangga Kisana? Benar, tetangga saya. Sekali-sekali ajak aku ke rumahnya. Untuk Kisana, bereslah. Kenalkan aku pada orang tuanya. Bilang saja aku orang pintar, ya. Yang penting itu, orang tuanya mau menjadikan aku sebagai menantunya. Benar kan, Sembara? Ada apa sebenarnya, Panglima? Rinata jatuh cinta pada pangeran. Dan Datu Japak menghendaki pangeran menjadi menantunya. Kenal juga tidak. Apakah Panglima tidak menjelaskan bahwa saya sudah mempunyai calon istri? Belum, tapi akan kujelaskan nanti. Tolong Panglima saja yang menyampaikannya. Anggap saja Panglima sebagai wakilku. Bicara soal wanita, jangan pakai rahasia-rahasiaan. Yang adil lah, yang adil. Semilik ini. Permisi, assalamualaikum. Kisana, bagaimana? Bisa antar aku ke rumahnya tidak? Tidak. Rinata akan kawin dengan orang lain. Kamu bilang apa padanya, Sembara? Aku katakan bahwa kau pengangguran, tukang ngorok, makannya banyak. Pokoknya laki-laki semilik kete. Semilik kete? Itu tidak benar, Sembara. Sesama teman tidak boleh saling menjatuhkan, tahu? Pak Mali. Apa yang harus aku lakukan jika sudah sampai di Kayang Sari, Guru? Kamu harus tenang dan bersikap seperti anak manis. Sebab di sana banyak orang sakti, terutama Datuk Ranggasanga. Jika bisa, usahakan menghindarinya. Baik, Guru. Kakang! Kakang! Kakang Sembara! Aku mencari kakang kemana-mana. Ayo kakang ikut aku, kita ada urusan penting. Andika siapa? Kakang, jangan bercanda. Apa kakang tak dapat mengenaliku lagi? Saya lupa. Kakang, aku ini Rindi Antika. Oh iya, kamu Rindi Antika. Bagaimana kabarmu, Rindi Antika? Dan bagaimana kabar ayahmu? Kakang Sembara, apa yang terjadi denganmu? Ayahku sudah meninggal. Bukankah aku sudah pernah menceritakannya pada kakang? Oh iya ya, entah mengapa sekarang aku jadi lupa. Kau memang pelupa sejak makan jamur tadi. Jamur apa, Guru? Aku tidak makan jamur. Sembelih kete. Bukankah kau barusan memakannya tadi? Makanya kau jadi pelupa sekarang. Oh iya, betul-betul. Dan kau, Rini Antika, dari mana? Dari rumah. Aku sengaja mencari kakang. Di mana rumahmu? Kakang juga lupa aku dari mana. Dari Kayang Sari, kakang. Oh iya, saya lupa lagi. Sembara tidak bersedia menjadi menantuku. Karena Sembara pula, Rinata dan Sembara belum saling mengenal. Aku rasa hal yang sangat mustahil jika... Kenapa mustahil? Bagiku tidak ada yang mustahil. Kakang, Sembara murid Kyai Jabat. Kita tahu kedudukan Kyai Jabat di kalangan kaum kita. Beliau sering menolong kita dan tempat kita untuk bertanya. Karena itulah, aku ingin mengangkat murid Kyai Jabat yang kita hormati itu sebagai menantuku. Kakang,
janganlah menyalahi kodrat. Rinata dari bangsa jin, sedangkan Sembara dari bangsa manusia. Cukup! Jangan menggurui aku, Adi Panglima. Apapun akibatnya, kami yang akan menanggungnya. Aku kukup, aku raup, aku yang melakukan, dan aku yang bertanggung jawab. Adi Panglima, jangan ikut campur. Jadi Adi Panglima tidak setuju putriku kawin dengan Sembara? Jauhilah sesuatu yang akan menimbulkan kutukan Tuhan, Kakang. Dengar, Adi Panglima Kumbang. Aku sendiri yang akan berusaha mengawinkan Rinata dengan Sembara. Kau akan saksikan putriku hidup bersama Sembara dengan bahagia, dengan saling kasih sayang. Akan kau saksikan dari rahim putriku kelak akan lahir bayi sakti pilih tanding, serta dapat menjadi kebanggaan bangsa kita. Cucuku nanti yang akan menjadi penghubung antara dunia kita dengan dunia manusia. Ditemukan tumor di kedua bola mata. Cuma saja aku kemari. Baik. Farida ada di tempat gadis yang mencintaimu itu, Mardian. Dia bukan mencintaiku, Guru. Tapi mencintai Sembara. Kau harus bisa menaklukkan gadis itu. Dan berusaha masuk ke Kayang Sari dengan aman. Dia memang mau mengajak saya ke sana. Tapi Guru malah mengajak saya kabur. Rencana aku bisa berantakan jika diketahui kakek Rindi Antika, Datuk Ranggasanga. Kau bisa dibunuhnya. Di matanya samaran apapun, pasti bisa diketahuinya. Jadi apa yang harus saya lakukan, Guru, agar saya selamat? Jauhi kakek Rindi Antika. Jika lo mendengar suaranya, segera lari. Dan jangan sampai ketahuan. Apa yang kakak inginkan jika aku bertemu dengan Kakang Sembara? Jangan ragu-ragu. Minta segera dia untuk menikahimu. Begitu cepat? Apa nanti Kakang Sembara tidak akan menganggapku sebagai gadis? Karena itulah, kakek ingin melihat jawabannya. Setelah itu, kek? Minta dicium. Hah? Itu bukan perbuatan gadis terhormat, kek. Kakang Sembara pasti akan menganggapku gadis rendah. Karena itulah kakek ingin tahu, apa yang dia inginkan darimu? Kalau dia mencium Rindi sungguh-sungguh? Tampar. Berarti dia laki-laki rendah yang kurang ajar. Kalau Rindi Antika juga mau karena Rindi mencintainya? Maka kakek yang akan menamparnya sampai dia tidak bisa bangun lagi. Paham? Ayo, jangan buang-buang waktu. Kakek ingin melihat laki-laki macam apa Sembara itu. Kita harus mencari Sembara sampai ketemu. Kalau Kakang Sembara tidak mau denganku seperti kata Paman Panglima Kumbang, bagaimana ya? Ayah akan paksa dia supaya mau. Aku takut Kakang Sembara tidak akan mau ya. Percayalah pada ayah, nyawa ayah jaminannya. Jangan khawatir. Kalau Sembara itu benar-benar laki-laki baik, berbudi luhur, dan berilmu, kakek yang akan menjadi taruhannya. Maka kakek akan memperjuangkan agar Sembara itu menjadi suamimu. Senang sekali aku mendengarnya, kek. Datuk Ranggasanga dan Datuk Campak, kalian akan kuperalat untuk mendapatkan Farida.